kan. Untuk keprihatinan kami menunjukkan ini ada persaingan yang tidak sehat lah. Tapi kami tetap berlapang dada, hanya kami ngecek pada 20 titik lokasi yang sudah kami pasang saat kedatangan calon presiden Pak Anies ke Jember kemarin. Kami sayangkan 20 banner itu dirusak oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Untuk itu hari ini atas kejadian ini kami saya selaku Ketua Garda Pemuda Nasdem Jember yang bertugas menjadi garda terdepan pengamanan semua aset Partai Nasdem di Kabupaten Jember akan melaporkan kejadian ini ke Polres Jember, seperti itu. Kerusakannya seperti apa? Salah kerusakannya seperti ini, ada yang bahkan sudah dirobohkan sama sekali, ada yang dirobek, ada yang hilang separuh dan sebagainya. Data-datanya sudah kami siapkan untuk kita jadikan bahan alat bukti di Polres Jember dengan beberapa saksi. Kami juga sudah mengindikasikan ya terduga pelakunya. Indikasi saja tapi ya, biar nanti selanjutnya pihak kepolisian yang akan melakukan lidik.